Masih antri. Lagi ngonten, masih antri. Nggak tahu kemana, nggak ada. Kenapa? Belum, 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 belum. Masih ada 9 lagi baru gua. Dua alin aja terus. Aman aja, aman selama aja. Lama antriannya anjir, macam sunat. Sudah biasa, bro. 2000 years later. Tuh, Bapak pakai apa tuh, Pak, di telinga, Pak? Ini apa ya? Alat bantu dengar kah? Oh, bukan, Bu. Oh, bukan. Lebih tepatnya earphone sih. Oh, earphone. Iya. Lucu ya earphone-nya. Beli di mana, Pak? Oh, itu Bu, beli di Binko Pelabuhan sana, Bu. Di Binko Pelabuhan. Kan ada yang ngantuk kah di sini? Saya bu. Kamu ngantuk? Iya bu. Masih jam berapa? Masih pagi nih. Dari tadi bu, dari puskesmas ini belum dibangun saya udah di sini bu. Oh gitu. Masa? Berarti kamu tahu dong siapa yang bangun puskesmas ini? Nanti ayo. Coba saya cari tahu bu. Saya cuma lewat aja dari sini, sana. Lewat apa nunggu? Kan muterin sini, habis itu nunggu gitu. Pak saya pak ya, oh bukan ya. Ayo sini sama aku satu. Siapa yang mau, udah siap? Oh, saya siap bu. Kamu siap sih bu sebenarnya, tapi dari tadi berurutan. Iya. Ini dari mana sih? Dari sini. Dari iya bu, dari sebelah sana. Oh iya dari sini. Loh, bang. Wah. Ay, meninggal lama-lama di sini bang. Ya resiko mau gimana lagi? Ya mau gimana ditarik di sana lagi. Harusnya muternya ke sana, sini, ke sini. Gak apa-apa bang, terima aja dah. Ntar juga kebagian. Gak apa bang, arwah gue udah mau pingsan gue. Anjing lapar banget. Ya memang dari sana bro, dari sana bro kita berarti. Iya. Sabar. Sabar aja bro. Untuk saat ini kita hanya bisa modal sabar. Ah, cuma jadi supir ambulan aja ribet banget anjing, anjing. Mau pergi. 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Gini, masuk ke kafetaria tuh. Oke. Baik, Pak. Interview di dalam. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Pak maju sini, Pak maju sini, Pak maju sini. Ibu yang di atas ya, Bu ya. Ya. Oke. Selamat malam. Halo Bapak. Ya, selamat malam, Pak. Juga Bapak. Baik. Di sini kami akan melakukan interview kepada Bapak ya. Kalau boleh tahu nih Bapaknya namanya siapa, Pak ya? Nama saya Samot Gigi, Pak. Samot Gigi, oke. Boleh dibantu tunjukin KTP-nya? Nah, boleh tuh. Baik, sebentar, Bu. Iya, sebelum kami perkenalkan diri juga, saya Tole ya. Samot ya, ini ibu sebelah saya namanya Ibu Ara ya. Kami udah kami interview Bapak ya, Pak ya. Iya, Pak. Samot Gigi, oke. Iya, betul. Gimana, Bu? Bisa dilanjut, Bu? Kenapa, Pak? Oke, ini saya lanjut Pak ya, saya akan mempertanyakan sebuah pertanyaan. Baik, mohon maaf Pak, tenggorokannya ya. Bisa agak kencengan sedikit Pak. Oh oke, okay, siap Pak, okay, siap. Ini gimana Pak? Oke, okay, siap, aman ini. Oke, okay. Sudah siap Pak untuk di interview Pak? Baik, bismillah, siap Pak.
Kalau di interview harus gimana sikapnya? Ya. Sikapnya gimana, Bu? Mohon maaf. Kayaknya harus tegap dong. Air Force. Oh, 3. Air Force, Pak. Air Force 3, Pak. Nah. Oke, bisa dilanjut, Bu Ara? Iya, Pak. Oke, ini saya kasih pertanyaan ya, Pak ya. Baik, baik, Pak. Kalau begitu, apa yang Bapak ketahui tentang IMT dan tugasnya, Pak? Tolong dijelaskan ke kami, Pak. Kalau untuk sejauh ini yang saya tahu bahwa IMT itu bisa dibilang lapis keduanya dari IMS yang tugasnya hampir sama. Tetapi untuk keutamaan pekerjaannya tetap IMS yang lebih di depan, Pak. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Ada lagi, Pak? Atau sudah cukup? Sudah cukup, itu aja, Pak, yang saya tahu, Pak. Oke, gimana, Bu? Sudah, Bu? Oke, Oke, saya lanjut, Bu, ya. Saya lanjut, Pak, ya. Baik, Pak, silakan. Alasan apa? Alasan Bapak ini untuk bergabung menjadi IMT, kalau boleh tahu apa, Pak, ya? Tujuan utama saya bergabung di IMT ingin menjadi manusia yang bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, Pak. Itu saja, Pak. Manfaat untuk banyak orang, Pak, ya? Iya, Pak. Oke. Nggak ada lagi, Pak. Itu aja, Pak. Udah, itu saja, Pak. Oke. Baik. Saya lanjut, Pak, ya. Baik, Pak, silakan. Beritahu ke kami apa saja kekurangan dan kelebihan Bapak ini. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi? Agak kencang. Baik, beritahu kami kekurangan dan kelebihan Pak Slamet ini yang Bapak miliki. Oh, baik. Kalau untuk kelebihan saya sendiri, saya bisa bekerja lebih keras dari orang lain. Kelemahan saya paling satu, Pak, kurang sabar saja. Itu saja, Pak. Kurang sabar. Betul. Oke, nanti ini Bapak akan menghadapi situasi yang sangat berat loh, Pak. Bagaimana Bapak akan mengontrol kesabaran Bapak nanti, Pak? Kalau untuk hal itu saya bisa mengontrolnya karena di dalam pekerjaan sikap kita harus profesional, Pak, terhadap siapapun itu. Oke, mantap. Gimana, Bu? Udah, Bu? Aman, Bu? Oke, aman. Oke. Sama ini, Pak. Kalau boleh tahu, untuk jam terbang Bapak ke kota ini di hari weekdays dan weekend, kalau boleh tahu, kapan aja, Pak, jamnya, Pak? Kalau untuk weekday-nya, saya bisanya paling agak malam ya, Pak. Dan agak untuk week, jam berapa? Ya, sekitar habis isya paling. Sisa jam berapa kan ada jam? Ya, oh, jam setengah delapan, nah, paling setengah delapan ya. Kalau untuk setengah delapan sampai jam sembilan atau setengah sepuluh mungkin paling lama. Oke, itu untuk weekdays, Pak, ya? Ya, kalau untuk weekendnya mungkin bisa siang dan malam mungkin, Pak. Siang dan malam. Ya, sekitar jam 1 sampai jam 3. Lalu malamnya mungkin dari jam 9 sampai jam 11 malam. Lalu beritahu kami halaman pekerja Bapak apa saja, Pak, selama di kota ini. Oh, untuk pekerjaan saya sebelumnya itu menjadi penambang, supir bis, ya. Lalu terakhir ini nelayan, Pak. Oh, nelayan, Pak. Iya, betul, Pak. Berarti udah mencoba laut darat, berarti, Pak. Iya, betul, Pak. Oke, menarik. Lalu saya lanjut, Pak, ya. Baik, Pak. Apakah Bapak sudah bersedia bila diterima di IMT bekerja di bawah tekanan, Pak? Bersedia, Pak. Sedia dan sangat siap, oh, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Bersedia saja apa siap, Pak? Siap, bersedia, Pak. Oke, mantap.
Oke, baik. Di sini saya akan bacakan kontrak kerja INT, Pak ya. Baik, nanti kalau misalkan suara saya kurang jelas, instruksi saja, Pak ya. Oke, baik, Pak. Oke, yang pertama kontrak kerja INT itu adalah INT akan melaksanakan kontrak kerja selama 1 bulan. Lalu yang kedua, INT akan dikenakan. Bentar lagi ngonten, bentar. Selesaikan kontrak kerja IMT selama 1 bulan. Baik, Pak. Lalu yang keempat, IMT akan mendapatkan sistem gaji secara langsung. Akan melakukan backup final nanti bersama pembagian regulasi dengan IMT. IMT sendiri akan mendapatkan gaji sesuai yang tertera pada SOP pembagian regulasi dengan IMT. Dan gaji itu akan didapatkan secara mandiri. Silakan berkoordinasi dengan IMS yang terima korban pasien Bapak backup tadi, Pak ya. Dari kontrak kerja IMT sendiri, apakah Bapak setuju? Tidak setuju? Oke, baik, Pak. Ya, setuju atau tidak setuju, Pak? Yang baik. Saya bacakan tadi, Pak. Kontrak apa? Saya setuju, Pak. Setuju, oke. Dari sini ada ingin ditambahkan lagi, Bu Ara? Atau sudah cukup, Bu Ara? Mungkin untuk sesi interview udah kelar ya berarti ya? Iya, udah, Bu. Okay. Mungkin mau sedikit menambahkan atau mengkoreksi. IMT itu tugasnya cuma untuk mengantar, menjemput dan mengantar pasien yang pingsan ke rumah sakit ya, Pak. Jadi, okay. Jadi tidak seperti IMS. Iya. Yeah. IMS kan bisa menyembuhkan juga. Tadi yang ya, berarti intinya itu IMT itu tugasnya itu hanya mengantar pasien, sedangkan IMS sendiri itu bisa melakukan tindakan. Jadi saya lanjutkan kembali. Jadi untuk IMS itu berarti tugasnya itu bisa menolong pasien atau korban di tempat, seperti itu ya, Bu ya. Kalau IMS itu untuk membangunkan korban di tempat itu ada prosedurnya sendiri, Pak. Jadi ketika IMS di bawah 5 itu bisa kita bangunkan itu, Pak. Oke, baik. Gitu. Siap, Bu. Baik. Untuk dengan uang jaminan dan itu udah jelas ya, Pak ya? Sudah jelas, Bu. Ada yang Bapak tanyakan ya? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya? Iya, jelas. Mungkin dari Pak Tole. Oke, kalau misalkan sudah dirasa cukup jelas, Pak ya, sesi interview kita sudahi sampai sini saja, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal ditunggu saja, Pak ya, hasilnya di depan RS, Pak, di tempat tadi hasil seleksi CV itu juga, Pak ya. Oke. Semoga hasilnya memuaskan dan semoga Bapak terima, Pak ya. Amin. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Berarti oke, selamat lanjutkan aktivitas kembali, Pak ya. Oke, baik. Berarti nanti untuk hasilnya bisa dilihat di website mungkin ya, Pak ya. Di depan RS yang kayak tadi, Pak, hasil CV tadi ini juga. Oke, oke. Oke, baik. Baik kalau begitu. Oke. Baik. Itu saja, Bapak Ibu. Iya, itu saja. Oke, baik. Iya, itu saja. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Ada insiden. Juga, Pak, telah mengikuti interview ini, Pak ya. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Baik, terima kasih banyak. Mari Ibu, Bapak. Ya. Oke, guys, interviewnya sudah selesai. Oke. Bapak, mari, Pak. Yo, mari. Aman. Kunci. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Halo, Pak. Oke, guys, interviewnya sudah selesai, guys. Hasilnya kita nggak tahu. Nanti hasilnya bakal via SMS katanya. Oke, sekarang kita balik ke parkiran, guys, di rumah sakit paling heboh dari ujung ke ujung ya, guys.
Oke guys, seperti itu guys interview Samot Gigi melamar pekerjaan jadi MT guys. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Semoga kalian diberikan kemudahan kelancaran dalam kegiatan dan usaha ikhtiar kalian ya guys. Sampai jumpa lagi di Samot Gigi Daily Vlog berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton ya guys. Sehat-sehat selalu guys. Terima kasih guys. Bye bye.